Oke guys, untuk percampuran plamir buat yang di acian, kita persiapkan dulu lem kayu, semen putih, scrap yang gagang buat mencampur adonan, terus scrap yang lebar, ada yang 15 cm, ada yang 13 cm. Ini buat tahap pemplamiran. Juga kita persiapkan amplas guys, buat ngamplas sebelum tahap pelamiran. Saya menggunakan amplas nomor 100. Terus kita persiapkan wadah buat bikin adonan, dan juga ini yang penting yaitu air. Oke, ikuti videonya guys. Oke guys, untuk tahap yang pertama bikin adukan atau adonan, kita persiapkan dulu tempatnya. Saya menggunakan ember bekas coran. Terus kita masukkan air secukupnya, tergantung seberapa banyak yang mau dipelamir. Terus kita masukin lem kayunya guys. Lem kayu juga jangan terlalu banyak, soalnya nanti susah di amplasnya. Secukupnya aja ini. Terus setelah bercampur, kita aduk menggunakan tangan biar hasilnya rata. Ini sampai lengket ya. Setelah pencampuran lem dan air beres, kita ke proses selanjutnya yaitu memasukkan semen putih. Sedikit-sedikit aja, diusahakan rata dan menyatu dengan air. Kalau langsung banyak, biasanya susah buat diaduknya. Jadi sedikit-sedikit aja guys.
semuanya beres, kita aduk atau mixing atau campur. Ini dalam mixing biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit sampai semuanya merata, dan diamkan dulu 3 menit, dan ini dia hasilnya. Selamat mencoba.